Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Dukungan rakyat terhadap Amin real Hasil survei tak lagi dianggap penting <laughs> Benar juga begitu kan ya Kenyataan di masyarakat hari ini menunjukkan bahwa Anies Caimin itu punya potensi yang sangat luar biasa begitu ya Bayangkan ya usut punya usut ternyata lembaga surfihani berseleweran di media sosial begitu. Di kubu Prabowo-Prabowo Pak Prabowo begitu kan ya Pak Prabowo urus apa eh, nomor pertama, nomor eh, paling 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 tinggi begitu kan. Di kubu Pak Ganjar juga ya surveinya paling tinggi begitu. Lantas bagaimana kedua-dua orang ini. Kedua-dua calon apa namanya surfa survei ini begitu. Lalu kemudian memframing seolah-olah mereka nomor satu begitu kan. Kan menjadi rebutan mereka begitu. Padahal yang menjadi rebutan itu adalah suara rakyat begitu kan. Anies Caimin berada di, urut, di urutan nomor buncit. Tapi kenyataan di masyarakat itu diterima bahkan begitu kan. Disambut luar biasa begitu. Bayangkan ya Anies ini menjadi potensi ya kemenangan saya kira seperti itu begitu jadi masyarakat ini banyak sekali pro dan kontra hari ini begitu kan ya terkait dengan adanya situasi politik yang tidak menentu begitu kan bahkan banyak orang yang kemudian masih ya percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu tapi bagi kami adalah ketika kita melihat dengan uh, uh, apa namanya kenyataan begitu kan ya kenyataan apa yang dilakukan oleh Anies Caimin itu sangat luar biasa begitu bayangkan nih begitu kan ya jadi apa yang mesti uh, uh, apa namanya mesti lakukan begitu kan ketika kita melihat dukungan-dukungan real kepada Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Ya kita lihat saja bagaimana dalam proses demokrasi banyak sekali pro dan kontra tentunya begitu ya ini. Dukungan rakyat terhadap Amin real ya, hasil survei tak lagi dianggaplah penting ya. Tukang survei ini fungsinya dua, ya: ngasih rating begitu tinggi buat yang bayar dan memberi efek, ya, stigma negatif buat lawannya. Misal, kalau di KPU perhitungan lawannya dicurangi, kalah, maka masyarakat akan menganggap wajar hal tersebut karena survei menempatkan di posisi yang paling bawah. Real apa real? <laughs> real apa real katanya begitu ya bingung ya lihat ya uh, UNK imigran begitu Arab Yaman yang mendukung yang ragukan ya ragukan katanya begitu inilah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu tapi saya melihat bahwa Anies Caimin ini menjadi potensi ya, kemenangan di situ. Begitu, ditambah lagi di masyarakat, berapa juta yang kemudian begitu kan? Ya, yang yang apa namanya menyambut kedatangan ya, Anis Caimin ketika berada acara ya, besar begitu. Ini kan sama, memberikan donpress juga sama, memberikan hadiah juga sama dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu yang selalu sepi, katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa uh, sekarang ini perdebatan-perdebatan perdebatan terkait dengan adanya survei-survei ternyata membuktikan orang begitu tidak begitu banyak terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Kenapa? Karena lembaga survei itu dianggap sebagai hanya memframing ya kelemahan ya lawan-lawan mereka begitu ya, bukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kalau hanya calon-calon presiden ditentukan oleh survei-survei yang muncul begitu, gimana logikanya begitu? Kan aneh begitu. Jadi, inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan yang uh, begitu banyak, begitu kan, ya? dan bahkan di satu sisi lihat saja Anies Baswedan di apa namanya di Malang terus kemudian di e, Makassar terus kemudian di Sidoarjo dan sebagainya begitu kan banyak Anies Caimin ini disambut luar biasa bahkan jutaan begitu kan lantas bagaimana dengan lembaga survei yang hari ini lembaga survei hari, hari ini kan melempem begitu kan ya arahnya tidak tahu kemana begitu kan jadi inilah politik kita begitu kan ya. Ada kemenangan potensi ya, ada potensi kemenangan untuk Anies Caimin ini begitu. Dukungan rakyat terhadap Amin Reels hasil survei tak lagi dianggaplah penting ya. Cegah gegah kempita sambutan ya terhadap Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar di berbagai daerah membuat masyarakat tidak percaya dengan hasil survei yang menyebutkan elektabilitas capres-cawapres dari koalisi perubahan masih rendah ya bahkan jeblok terutama dalam konteks Jawa Timur katanya begitu. Katanya di Jawa Timur hanya 14 persen, tapi faktanya di, di Sidoarjo kan diterima oleh masyarakat jutaan begitu, 1,2 juta begitu ya. Artinya kalau kita melihat ini kan ada kemenangan mutlak di situ begitu. Jadi masih percaya terhadap lembaga survei, apalagi hati-hati sekarang mulai mempriming begitu kan ya terkait dengan adanya Anies Caimin ini begitu. Rakyat akhirnya menilai survei yang dipublikasi itu hanya menahan ya laju tsunami dukungan kepada pasangan yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS tersebut. Karena agak sulit mendongkrak mendongkrak ya elektabilitas berita tsunami dukungan ke Amin, maka narasinya adalah diproduksi melalui survei, memainkan angka-angka ya presentase yang terus menerus diproduksi. Ya intinya Amin dijeblok begitu kan ya. Bahkan jelas pengamat politik dari Muhammad Iqbal ini begitu kepada kbianews.com. Iqbal menjelaskan survei politik sejatinya dihasilkan dari metode ilmiah untuk merekam dinamika persepsi atau opini publik ya pada saat pada saat rekam ya rekam data itu dilakukan. Namun masalah banyak faktor yang bisa ciptakan akhirnya terjadi ya bias survei. Misalnya sebelum survei bisa saja sudah digelontorkan berbagai skema bantuan. Jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kemudian menciderai pada demokrasi kita. Menjadi calon capres, cawapres saja harus ditentukan oleh lembaga survei. Kan lucu kan begitu kan ya? Jadi artinya orang-orang seperti inilah yang kemudian menghambat pada demokrasi yang ada begitu. Kasihan banget begitu ya. <tuh> Bahkan Iqbal menjelaskan survei politik sejatinya dihasilkan oleh metida ilmu ya. Kira-kira begini polanya ya. Setelah beli atau memesan sejumlah proyek survei, lembaga survei itu mungkin memberi informasi ya mulai kapan ya wawancara dan di mana lokasi ya PSU atau primary submit unit ya ungkap dosen Universitas Jember ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi, begitu kan? Lalu, ya, saat atau dua minggu sebelum survei ke PSU, saat itulah bisa saja seluruh lokasi PSU digelontorkan. Ya, habis-habisan, aneka variasi skema bantuan apapun agar saat rekaman data dilakukan sejatinya, persepsi dan opini masihlah hangat dipengaruhi. Bahkan ya dengan terjadinya bias survei semakin menguat karena ya pada umumnya lembaga survei tak mau transparan seolah-olah ya hal-hal di luar metode ilmiah yang dipakai. Semua ya dugaan itu selalu ditanyakan oleh banyak pihak tetapi kerap ya satu pun menjawab dengan transparan dan akuntabel. Bahkan di satu sisi akhirnya realitas ya survei persepsi atau opini yang dihasilkan lembaga survei sejatinya bukan lagi cerminan nyata realitas sosial politik yang seutuhnya terlebih lagi dan abad disrupt ya digital era post truth saat ini di mana ya perang informasi dan perang spesies sangatlah masif dan uh, destruktif terjadi bisa saja begitu kan jadi pandangan kita adalah ke masyarakat bahwa seolah-olah begitu kan yang memframing bahwa Anies Baswedan dan Caimin ini kalah begitu. Padahal kenyataannya di masyarakat yang bisa menentukan itu begitu. Bahkan ya perdebatan-perdebatan di kalangan para survei begitu seolah-olah mempertahankan metodenya memang dia benar katanya begitu ya. Yang dilakukan yang dianggap benar maka dipertahankan di situ begitu. Bahkan di satu sisi ya dia menambahkan ya pasangan Amin dan koalisi perubahan saat ini ya terlihat sangat menikmati dan bersyukur ya begitu kan. Lihat santai saja, saling tertawa begitu kan. Lihat saja mereka-mereka yang kemudian narasi-narasi mereka apalah lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya. Lihat saja begitu. Agak mulai ketar-ketir mereka begitu. Jadi artinya ada kepanikan besar lah begitu kan lawan Anies Baswedan saat ini. Tapi kita tunggu saja bagaimana apakah ini nanti begitu kan terbukti lembaga-lembaga survei yang hanya memainkan peran itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel dari Podcast Raya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube dari Podcast Rakyat ini.